saya Islam diambil dengan penyesalan dan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya Deka Silvia Sriandi bin Sumardi dan keluarga, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini. Temukan dia untukku, pulangkan dia. Tentunya semua bergantung atau saya kembalikan lagi kepada Marsi. Kami aparat penegak hukum, pemangku adat dan pemerintah daerah, hanya mengfasilitasi semua keputusan